di dalam kolam. Asik. Dipikirnya enak jadi janda. Orang kok ngomong sembarangan. Kalau saya bisa milih, atau mending saya jadi simpenan Pak Lurah, banyak duitnya. Tapi cantik-cantik begini ya, saya tuh nyari duit sendiri, cari makan sendiri, nggak minta-minta. Apalagi korupsi dana bantuan, is amit-amit jabang bayi. Manusia. Pak Haji, buru-buru mau kemana Pak Haji? Tumina, kum-kum, alehoy, assalamualaikum, janda Pak Henor. Waalaikumsalam Pak Haji, buru-buru mau kemana? Emang saya buru-buru? Lah kan saya nanya, Pak Haji buru-buru amat mau kemana kayak dikejar hutang. Emangnya kalau saya buru-buru nggak boleh apa tuh? Saya kan nanya duluan Pak Haji, Pak Haji tuh buru-buru mau kemana kayak dikejar hutang. Jadi gini tuh, tadi nggak sengaja lewat sana, Noel sarang tahun. Pada ngejar-ngejar. Astagfirullah nggak tuh? Astagfirullahnya kenapa Pak Haji? Di toel aja udah pada ngejar-ngejar tuh. Jadi saingan abang tuh banyak, makanya tuh jangan jual mahal sama abang. Astagfirullah Pak Haji. Tuh kan astagfirullah. Hai Mes. Sabar dong, kamu marah-marah dong, nanti kita break. Sabar hak saya, ini lagi hak saya, Les. Iya, goloknya jangan keluar-keluarin nanti dong. Udah kerja seminggu, belum digaji-gaji sama Pak Haji. Emangnya saya ini pengemis apa? Iya, tahu dong, tapi jangan keluarin. Nunggu kiamat apa, baru dibayar? Iya, udah, yuk, tapi jangan marah-marah, sabar ya. Sabar. Kalau nggak kayak gini, Pak Haji itu nggak ngerti, Les. Iya, tapi jangan teriak-teriak, dia kan budak dong. Iya. Walaupun kamu teriak juga, dia mah bengak-bengak aja. Yaudah, ayolah. Lama bener, lambat kayak Pak RT semuanya. Jek. Dong, pikirin dong. Dong. Aduh. Dong, jangan marah-marah dong, merapai kita dong. Dong, Pak Haji itu mah galak lah dong. Gimana, Les? Bukannya nih Pak Hajinya. Aduh. Saya ingin turun lagi dong. Pak Haji, Assalamualaikum. Dong. Keluar dia. Lama bener. Mana ini? Ah, pusing saya dong. Jangan gitu, kita juga bertamu, bukan ngerampok lah. Meskipun gua lagi, gak boleh gitu. Assalamualaikum saja, sama aja kamu bisikin dia dong. Iya, tapi jangan gitu. Gak boleh. Mana gedenya? Kamu dari tadi Assalamualaikum. Sampai Buben beranak juga kamu gak dengar gak deh? Iya betul, tapi kita harus sopan santun kalau bertamu. Mas, apa sih dong? Sampai kiamat aja, kamu gak bakal keluar pagi dari sini, Mas. Biarin aja dong. Tuh, Pak Haji gak malu di sana kok. Pantesan. Ada tamu, pantesan. Saya lihat dari kejauhan kok pagi-pagi udah ada pengemis. Udah tua, udah botan aja belagu ya dong. Biarin aja Les, kalau mati kita diemin aja. Jangan dikuburin dong. Udah dibilangin didiemin aja. Iya, jangan dikuburin kalau dia mati. Ya udah tahu didiemin ya udah cuekin. Iya, tapi jangan dikuburin. Kalian ini siapa? Ini Parles Pak Haji. Saya dong. Kalian ini siapa? Artis Pak Haji, Parles. Jelasin dong.
Sabar lah Les, udah tua onjok nanti dong. Tinjuannya dah. Udah tuanya tapi ada patinya dong. Maklumin lah Les. Hah? Enggak Pakji, enggak Pakji, baik Pakji. Pakji baik. Oh kira nyuruh saya mati. Ya suruh mati, mati dong ya. Sumben kalian sini, minta kerjaan. Minta kerjaan katanya dong. Saya minta duit Pak Haji, minta gajinya Dudung ini Pak Haji. Mana belum dibayar Pak Haji, dia habis ngoret kemarin. Emang belum saya bayar, kan waktu itu kerja langsung saya bayar. Dong, keluarin goloknya dong. Keluarin goloknya dong. Sebenarnya Les. Gimana sih dong? Jelasin dong. Udah saya bayar cash langsung. Kalau mau kerjaan lagi masih ada. Belum kata dong. Udah di dia. Dong, jangan malu-maluin saya dong. Tadi kamu udah marah-marah dong. Ya gimana ya Les ya? Kalian ini mau nipu saya, mentang-mentang udah tua. Mau nipu orang tua. Mau nipu orang tua. Kurang ajar. Anak muda mau nipu orang tua. Kok lari dong? Enggak benar, bukan keluarin tadi golok kamu itu. Tebelah-belahnya palanya itu. Maaf Les, sebenarnya itu waktu itu Pak Haji udah bayar upahnya. Terus gimana ini? Ya kan, saya kira Pak Haji kan pelupa, bisa dapat lagi upah. Kalau kamu lebih ngau bener gak semuanya lah dong urusan duit mah dia pelupa dong. Iya ya. Tonjok kenapa? Enggak lupa urusan duit ya Pak Haji ya. Oh, pulang. Bisa buat modal buat mayal kamu dong. Ganteng. Apa sih Les? Tadi kalau Pak Haji ngasih nikah, bisa buat modal nikah itu Les. Ini. Tapi udah ngasih Pak Haji, ingat aja duit dia mah. Ngeborong kita ya tadi ya. Enggak. Apa sih Les? Janda itu. Mana? Pengina tuh. Dung ya? Ah, bodinya janda itu. Duh, mewah itu mah. Banyak muda ya. Masih sip tuh. Napa keren tuh. Tapi lu jangan berharap itu buat bos. Tapi biasanya janda gak mau. Tuh, kalau udah ngeliat kain ganteng itu, ganteng gak? Keren kan? Mayan lah Les. Kalau dia gak mau, duit yang bertindak dong. Gue bantu dukung lu Les. Perangkat. Mina, Helol. Hai, Bang Parle sama Bang Undung mau kemana? Lagi nungguin suami ya tuh. Mau pada kemana gitu Bang? Ini calon suaminya tuh yang sejati dia menunggu kamu tuh. Sibuk apa tuh? Ini lagi nungguin sepupu, dia pulang dari kota. Tapi takut nyasar, ini gak tahu jalan pulang. Lah, emangnya udah lama apa belum kota? Dia udah pengen... lama sih. Lah, kok bisa nyasar? Tapi kan belum pernah kesini, sepupu saya tuh emang rada-rada gak ngerti jalan. Mau berarti, sepupunya. Belum pernah kesini? Belum pernah. Itu bingung. Ya udah tuh, saya aja yang nunggunya tuh. Saya aja yang jemput. Nanti malah ngerepotin Bang Parle. Enggak tuh, kalau buat Tumina mah apa sih yang enggak? Udahlah enggak usah beneran enggak nanti tum. Repot Bang Parle. Enggak, tenang aja ya nyatung ya. Serah Les. Ya, Tum. Beneran Tum. Enggak usah bener ngerepotin nanti saya enggak enak. Serius, sumpah kalau buat Tumina apa aja seserahin. Bebek ini udah serahin sama Tum. Ya dong, oke kan dong? Boleh kan Tum? Boleh sih, cuma gak enak sayangnya. Takut ngerepotin Bang Parle sama Bang. Tum, pokoknya buat Tumina Maya. Ya. Berkat. Bener ini? Beneran. Serius Tum? Gak repot Bang Parle? Enggak repot-repot, enggak. Kok Bang Parle udah ganteng baik lagi? Semeo-meo. Cemewew tuh. Berangkat. Kalau gitu mampir dulu, minum dulu. Kelamaan Tum, kalau minum-minum mah kelamaan nanti saya tidur di situ. Bang Parle sama Bang Nung gak mau nyusu dulu di rumah? Beneran susu, udah lama gak ada yang minum. Iya. Ya,
jangan. Parles biasanya kalau udah persusuan itu nanti dia mual-mual, muntah. Kita jangan jelas. Kelamaan kita tunggu ya. Oke. Oke. Makasih Bang Parles. Tadi kita udah sejam belum datang dong, nyasar kemana dia dong? Makanya Les, mau ngapain juga kita nungguin dia dong? Cinta itu butuh pengorbanan dong. Aneh, iya dong. Tapi nunggu itu nggak enak Les. Kamu ini nggak enak. Tadi itu kayaknya Tumina itu udah sir bener sama saya ini, makanya ini harus dikorbanin dong. Ganteng gak saya ini dong? Mayan. Mari Bu, rasain dong. Sini udah ngantuk bener dong, mau tidur nih dong, capek sini dong. Lah, terus yang nungguin sepupunya Tumi siapa? Lah kamu lah dong, siapa lagi lah dong. Biasaan ini mah, lu yang ngesir Tumina, gua yang suruh nungguin. Enak dapet nama Tumina. Kamu nih ngoce-ngoce terus, kalau ada duit mah lancar dong nih. Tidur, tungguin ponakannya Tumina itu ya, sepupunya. Wah. Ya. Oke, tungguin. Dengar nggak? Saya pulang. Ya udah, beres. Emang cuma duit bisa bikin orang berubah. Dudung. Matre bener itu. Dudung.